brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Subscribe. Halo sahabat, dimanapun kalian berada, saat melewati jalur selatan sahabat, pemudik akan melewati wilayah Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang merupakan penghubung dengan Kabupaten Garut maupun Tasikmalaya. Jalur selatan merupakan salah satu jalur yang biasa digunakan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, terutama para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Tapi, tahukah kamu, selain jalannya yang berbahaya, warga sekitar memiliki cerita mistis atau mitos sendiri terkait alasan seringnya terjadi kecelakaan di jalur ini. Sahabat, jalur jalan raya yang pada masa dulu daerah Nagreg ini pernah menjadi daerah konflik antara pihak Darul Islam atau orang menyebutnya dengan istilah gerombolan dengan pihak Republik Indonesia, sahabat. Kejadian mengerikan pada masa itu perlu sahabat ketahui. Para orang tua yang sekarang masih hidup pasti akan ingat tentang peristiwa tersebut. Beberapa warga berusia lanjut di tikungan tanjakan Nagreg tersebut juga mengatakan bahwa sejumlah rumah di jalur lokasi itu juga dahulu pernah habis dibakar pada zaman konflik pada tahun itu. Berdasarkan arsip sejumlah surat kabar yang tersimpan di Belanda juga menceritakan banyak serangan terhadap rumah warga di Nagreg antara tahun tersebut, sahabat. Dalam arsip sejumlah surat kabar tersebut juga disebutkan bahwa situasi di Nagreg pada masa-masa itu lebih disebabkan konflik antara pihak Darul Islam dengan pihak Republik Indonesia. Maka dari itu, menjadikanlah jalan ini menjadi jalan yang menyimpan peristiwa tak biasa. Astagfirullahaladzim. Saya kecelakaan. Itu teh kenapa? Karena dia nyebrang. Gak lihat-lihat. Nyebrang ya. Jalan Raya Nagreg sendiri memang dikenal sebagai jalan yang cukup berbahaya. Kontur jalan yang berbelok-belok dan turunan serta tanjakan curam membuat jalan pengemudi harus ekstra hati-hati. Sahabat, tak sedikit kendaraan yang mengalami kecelakaan di ruas jalan raya ini, baik sepeda motor, mobil, minibus, ataupun truk. Seiring berjalannya waktu dan banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan, berkembanglah rumor-rumor
dan cerita-cerita mistis oleh supir-supir yang mengalami remblong di sana. Konon katanya, ada nenek-nenek mengayunkan tangan di pinggir jalan sebelum turunan. Sosok nenek-nenek tersebut biasanya menunjukkan diri pada sopir-sopir yang kendaraannya mengalami remblong. Para pengemudi pun biasanya tak bisa menguasai kendaraan. Sahabat, sering-sering terjadinya kecelakaan di jalur ini. Banyak cerita-cerita sopir yang pernah mengalami remblong di sana. Konon katanya, ada nenek-nenek mengayunkan tangan di pinggir jalan sebelum turunan. Sosok nenek-nenek tersebut biasanya menunjukkan diri pada sopir-sopir yang kendaraannya mengalami remblong. Para pengemudi pun biasanya tak bisa menguasai kendaraannya, sahabat. Para penduduk sekitar seringkali melihat hal-hal yang ganjil. Sehari sebelum terjadinya kecelakaan maut, biasanya para penduduk melihat orang tak dikenal menaburkan sesuatu seperti garam. Orang tersebut biasanya menaburkannya di pinggir jalan tempat terjadi kecelakaan. Jalan Cagak Nagreg pun merupakan salah satu titik rawan di jalur Nagreg. Tak sedikit kecelakaan terjadi di titik tersebut. Bahkan beberapa kecelakaan cukup parah hingga menimbulkan korban jiwa. Jadi saya dari Stalinus ini sangat macet sekali ya, teman-teman. Semoga para penumpangnya, saya doain semoga ada yang korbannya, semoga semuanya selamat. Saya dapat informasi dari Pak Dudung nih. Ini Pak Dudung. Ini apa nama kampungnya Pak Dudung? Pemikatan Paslon. Paslon. Paslon Nagreg ini ya. Paslon Nagreg.
sini memang sering perlu kecelakaan di sini? Pak. Oh gitu ya. Ini udah kejadian hampir beberapa kali. Iya. Dari kemarin ada kontainer di sini. Oh, sekarang ini. Oh, di sini juga sama persis tempatnya. Sama persis. Ya karena memang di sini jalannya cukup turun dan berbeloknya sangat tajam ya produknya sini ya. Karena kan jalannya yang sangat menurun dan tajam, tikungannya yang sangat tajam. Bagi tadi ada hujan tadi ya. Mungkin ya. Ya mungkin ini karena licin ya produk mungkin ya kemungkinan ya. Karena ada hujan juga. Iya. Sedikit Pak ya, Irak. Sejak kapan ini Pak kejadiannya Pak? Hari tanggal 13. Berarti sekitar jam 1 ya? Ini penumpangnya banyak ini Pak? Kurang lebih 20. 20, tapi ada korban apa semua selamat ini? Korban banyak, korban. Dengan Bapak siapa ini? Pak Ade. Pak Ade ya? Asli sini Pak ya? Iya, asli sini. Ini Pak ke pinggir apa gimana nih Pak? Tadi posisinya ke pinggir. Ke guling gitu Pak ya mungkin ya? Ke guling. Ke guling ya? Miring tadi. Oh tadi miring? Guling ke pinggir. Nah, jadi gitu, cuman tadinya itu katanya ini bisnya terguling ke pinggir sini Pak ya? Iya. Jadi sekarang penumpangnya udah dibawa ke rumah sakit semua, Pak? Langsung dievakuasi semua ke rumah sakit. Itu semuanya ya? Pas terdekat. Nah, jadi gitu, teman ya. Ini tadi kejadian jam 1, Pak ya? Ya, kurang lebih jam 1. Mungkin tadi pas hujan apa enggak tadi, Pak? Hujan. Pas hujan, ya? Mungkin di sini karena licin mungkin, Pak ya? Terlalu kencang ini mobilnya. Wow, ini kencang nih. Ini udah oleng dari atas. Udah di atas sana udah oleh juga bisa ya? Iya. Ya, karena di belakang ngantem ini pohon ini sampai pohon ini. Ya, sampai rapor. Oh iya. Ini kenceng lewat pinggir mungkin apa ya? Nah, ya agak susah ngendaliin kayaknya. Karena mungkin licin mungkin ya. Sebenarnya. Iya. Nah, jadi gitu temannya. Nah, sering enggak di sini tiap hujan pasti ada aja. Pasti ada kecelakaan di sini Pak ya. Kemarin juga di sini. Itu apa kejadiannya Pak? Sama terguling juga. Sama terguling gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mau ke arah Garut ke Tasik, kalau lewat jalur sini jangan apa namanya? Jangan kebut-kebut gitu ya. Ya. Harus santai Pak ya, berhati-hati dalam kendaraan Pak ya. Yang gelebut tuh kabel. Gara-gara yang gelebut tuh kabel. Gara-gara yang gelebut. Baik sobat semuanya, mungkin cukup video kali ini. Ininya kurang lebih dari sekitar 30 meteran, ini mesti kurang ya. Ini saya kurang tahu pasti kapan kejadiannya. Saya melihat berita online itu ada sekitar jam 1. Seperti ada warga sini juga yang mengingat disitu ya teman. Saya teman, sudah dapatnya videonya. Kita bikin kerja. Ya. Ini jurannya nih Lingkar Nagrek jalur selatan. Ini coblok. Naon eta Kang? Rem eta. Nah, ini yang tahu pasti dia itu menyebutkan dari subuh ya. Ini Lingkar Selatan ini ya, lihat. Ini ke selatan sini. Jadi buat teman-teman semua harap berhati-hati ya dalam berkendaraan, utamakan keselamatan dan jangan lupa berdoa ya, teman-teman. Ini bawahnya itu ladang ini ya, ladang apa ya? Sebenarnya ini ladang ya, ladang apa kira-kira ya Ren ya? Di sini saya melihat seperti ini daun singkong gitu ya, pohon singkong itu pohon apa? Pokoknya ini ladang pertanian gitu ya teman ya. Ya. Yes.
brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Subscribe.